Halo, jumpa lagi sama video Mak ya. Kali ini Mak mau share video cara membuat bakso daging sapi. Yaitu bahan-bahannya yaitu ada daging sapi yang sudah dipotong-potong. Ada es batu, ini daging sandung lamur yang buat isiannya nanti. Ada satu biji telur, nanti kita ambil putihnya. Terus ini ada tepung agar-agar sama tepung sagu. Itu ada bawang merah goreng. Ada bawang putih yang sudah dicincang kasar terus digoreng. Ini bawang putih yang sudah dihaluskan. Ada gula, ada kaldu jamur, ada garam, ini lada bubuk, dan baking powder. Es batu. Bawang putih yang digoreng sama bawang merah yang digoreng semua dimasukkan. Garlic powder. Sekali-sekali dibanting. Kita matikan api, terus kita mulai mencetak bakso. Ini bakso urat, nggak bisa halus ya. Bakso urat nggak bisa halus ya. Langsung masuk ke air es. Di review baksonya Mae, bakso homemade Mae. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, kuahnya mah mana enak banget. Hobi banget Mae bikin bakso. Disimpan di freezer. Kapan-kapan kita pingin langsung bikin, cus. Wow. Enak banget. Wajib dicoba.